Harrier hybrid. Toyota Harrier hybrid. Okay, bateri dia lain. So dia bukan pakai satu satu bateri pack tapi tiga pack asing. Okay, tiga blower. Bateri ni sekeping adalah 9.6 volt. Bukan 7.2. Bukan 7.2, 9.6. Ni tak besar lagi. Yang paling besar adalah Velfire hybrid. Velfire dengan Alphard 14.4 sekeping bateri. Sekeping 14. Kalau bateri yang 7 volt tu boleh upgrade? Baru tu eh? Ah, tak boleh. Tak boleh upgrade voltage. Sebab sebab ni smart unit ni. Ah, ni smart unit dia. Okey okey. Ni smart unit. Okey nampak. Relay dia dekat tengah. So sama as SMR ada sana. Ni main relay itu ECU. Itu HV ECU. Dekat belakang tu. Ah, so ni sistem dia. Ha, ni service plug dia. Oh, Denso dekat dia. Semua Denso. Dekat ah, bagi. Barang dia semua Denso tapi Denso Japan. Sama. Okay, sahabat tengok-tengok lah. Koleng dia pakai ni kan. Ini dia betul kan. Ini eh. Ni tetap eh. Masing-masing. Spare part dia Subangi ni. Tak dapat. Dia Subangi tak buat kan. Dia Subangi tak buat. Denso Shah Alam pun tak buat. Yang ini, yang ini BMS dia kontrol untuk 3-3 pack eh. Ya. Ah, satu BMS kontrol 3-3 pack. Lepas tu wire dia banyak. Dia punya ventilation tu memang lepas itu je. Tak, tak sebenarnya dia ducting. Kita nak buka saja. Ducting cover apa semua. Dia ada satu cover nampak ni. Ini cover atas. Ducting buang atas, keluar bawah semua ada. Sebab kami dah buka sebab ni sebenarnya tengah buat pembaikan sebenarnya. Bateri mana yang lebih tahan? Okay, buah apa tu? Mana ni? Kabel brek. Aircon yang lebih tahan lah. Ini tak pasti. Rasanya untuk cabut seat kot. Untuk lipat seat. Ini kalau kata satu pack rosak, 3-3 pack kena tukar lah. Sebenarnya boleh tukar satu pack tapi kami tak recommend sebab kadang-kadang pack ni dah lemah sikit, situ lemah sikit. Dia akan efek semua. Biasa kamu kena buat-buat sekali-sekali buat ni, lah. Ini apa? Parallel eh? Tak, ini series parallel. Series parallel. Sama. Toyota semua series parallel. Cuma yang akan berbeza jenis bateri, bentuk inverter ataupun tempat duduk motor ni, tu je berbeza. Tapi dia semua series parallel. Toyota Lexus adalah sama. Ni pun nickel metal juga. Sama nickel metal juga. Cuma dia bukan casing plastik. Dia panjang. Nak buka bateri ni, ni antara satu paling renyah. Kena buang rebag ni. Nak buka bateri kena buang rebag. Dah siap pasang bateri, kena clamp, kena lock. Rebag balik, baru boleh pasang. Kalau tak, terabur bateri ni. Ada sebab kenapa dia orang buat macam ni. Tak nak bagi bateri kembang. Okay, so ini Harrier dia simple je. Bentuk bateri dia lain. Okay, jom kita ke Honda pula. Dia pakai DB lah. Tak. Yang ni sebenarnya dia 3 lane.